Halo teman-teman, selamat pagi nih. Gimana kabar kalian semoga semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, kali ini di channel official sedang berada di Lubukan Mini Farmnya Lukman Beta nih. Nih ikannya baik banget ya tuh. Dia lagi pada makan tuh. Sedang diberikan makan nih. Biasa nih makannya kutu air ya sob ya. Seperti di part 1 tuh dikasih makannya kutu air sob. Tuh. Ini satu lubukan ini hampir 400 sob, 400 lebih ya, masya Allah tuh banyak ya, banyak sekali kan, tuh banyak dong, emang itu bagus-bagus tuh. Ini kita dapatkan lagi nih, tuh bagus kan, tuh. Ini kita intip-intip nih sekarang nih, kita intip-intip, tuh ada lagi, kita intip-intip nih. Ini baru usia berapa kira-kira? Kita tanya dulu langsung sama yang punya ini. Oke bang, halo bang, kembali lagi nih bang nih bersama bang Lukman Beta. Bang, yang di sini usia berapa bulan atau usia berapa minggu nih bang? Yang di sini nih. Yang ini bang. Ini bagus-bagus banget bang, subhanallah. Berapa bang? Ini variasi ini di usia 3. 3 apa bang? 3 minggu. Oh 3 minggu, mantap. Mau hampir sebulan berarti bang ya? Iya. Oke sob, ini usia 3 minggu nih kawan-kawan nih. Mantap banget ya. Tuh. Indukannya berarti udah diangkat bang? Udah. Oh udah diangkat, mantap. Mantap sekali nih. Bang Uman nih sedang memberikan makan sob ya. Oke kasih makan lagi bang, biar dia kenyang bang. Kasih bang. Mana yang belum bang? Kasih bang. Kasih lagi bang. Nih kita lihat ya, biar jelas tuh. Ini usia 3 minggu sob. Ini masuknya HMPK apa apun bang? HMPK. Ini HMPK, full HMPK sob ya. Di lin, apa, di lain warna bukan bang? Dia masuk ya. Oh campur sob, ini mix nih. Itu masih ini aja. Masih bisa berkembang ya bang ya? Belum, masih lama, masih proses mutasi. Oh masih proses mutasi sob, karena usia masih di 3 minggu ya bang ya? Ya masih lama. Mantap banget, masih lama sob. Masih ada kemajuan lagi nih, mungkin besar masih ada kemajuan. Tapi lagi ada nih. Ada yang jadi apa bang? Maskot. Ada yang maskot? Iya, HMPK maskot. Huh? Terus sama Master juga ada itu. Oh iya, mantep nih sob nih. Terus ada Ada apa lagi nih bang? Best girl, besternya ada nggak bang? Iya, bester ada. Best girl ada sob. Kalau ada yang mau nanya nih, best girl sama bester tuh apa bang? Kira-kira bang? Bebas terang. Oh iya mantap sob nih, singkatan dari Bester, bebas terang. Best girl berarti bebas gelap ya sob. Itu dari, lihatnya dari ikannya dari warnanya apa gimana tuh bang, bebas terang bebas gelap bang? Iya dari warna. Oh dari warna sob ya. Kalau yang gelap berarti full gelap dia warna bang ya? Iya. Hitam kali ini bang ya. Kalau Bester berarti terang dia, polosan. Oh iya sob ya. Ini yang baru sob nih, nama-nama itu kita hafalin ya. Gandeng karagam berarti tuh. Itu kan warna-warnanya tuh. Sini lagi nih, cek-cek lubukan ya kita. Burayak usia berapa nih bang yang ini bang? Ini kayaknya Bester bang, apa Cooper ini bang? Kira-kira apa bang? Cooper. Oke kawan-kawan. Ya Cooper LKC. Maaf nih sedikit ngeblur ya. Kita benarkan dulu kameranya. Ini bang Lukman Beta bilang Lin Cooper masuknya di non tadi eh. Maaf kawan-kawan nih sedikit miss nih jatuh. Lihat dari sini nih. Oke biar jelas. Masya Allah indah ya tuh. Ini tadi bang Lukman Beta bilang Lin Cooper di RKC bang ya. HMRKC kawan-kawan nih. Tuh ya. Terlihat jelas ya. Ini baru dikasih makan nih sama Bang Lukman Beta nih. Selalu nih, selalu diberi makan di pagi hari. Berapa kali sehari Bang kalau dikasih makan Bang Ente Bang? Ini dua kali. Dua kali? Pagi sama? Iya, sambil ngejar size. Oh ngejar size, ini ngejar size nih kawan-kawan nih. Berarti ngejar size Bang ya. Oh iya, jadi kalau tetap apa bang? Ngejar reses, tetap mengkutir. Oh iya.
pakannya tetap full kutir. Tetap full kutir bang ya, nggak berubah bang ya. Ya. Tapi jentik sesekali kasih nggak bang? Jentik lagi langka banget ini. Oh, jentik lagi langka sob nih. Bang Luman Beta bilang nih jentik ngasih langka, lagi langka sob nih. Barangkali ada yang tahu jentik boleh infokan sob ya. Kita OTW nih nyari. Nih itu. Kita tuh ini burek juga kan bang? Iya. Ini masih burek nih, berarti udah kita udah berapa tempat tuh? Udah ada 4 tempat kita cek nih. Hah? Coba tolong buka, tolong bukain bang. Oh iya, sorry bang. Tolong buka bang. Astagfirullahaladzim. Coba tolong buka bang. Ntar kita itu tuh. Coba kita lihat. Ya Allah Rabbi. Coba kita cek ya. Oke kawan-kawan kita lihat nih. Jadi tadi ada sesuatu ya sob ya. Jadi saya dibuka tadi sob. Ini kita lihat pakai flash nih. Kita kasih flash biar terang. Oke. Ini dia nih. Ini masuk di line apa bang? Kau boleh tahu bang? RKC. Ini di RKC kawan-kawan nih. Ini variatif bang. Warnanya. Kalau ente tahu nih udah masuk warna apa aja bang? Masih Cooper HM. Ini Cooper ini HM. Oh ini di Cooper HM nih sob nih. Berarti ini full HM bang? Iya. Oh ini full HM nih, tadi di situ dari di situ pelakat bang ya, HMPK bang ya? HMPK. Iya, di situ tadi HMPK, ini full Cooper Half Moon bang ya? Iya. Mantap sekali kawan-kawan nih, ini full Half Moon nih, Half Moon. Half Moon itu yang ini nih, yang ekornya lebar bang, ya bang ya? Ekor lebar nih. Tuh ya. Jelas teman-teman ya, jelas ya tuh, terlihat jelas ya. Di usia kisaran berapa nih bang? Udah masuknya bang, sorry bang. 2 minggu kah, apa masih sama? Itu 4 mingguan nih. Oh ini 4 mingguan ya bang ya. Masya Allah, ini usia 4 minggu nih kawan-kawan nih, tuh. Terlihat jelas ya, tuh. Ekornya lebar tadi ya, tuh. Usia 4 minggu nih. Masuk 1 bulan berarti bang ya? Sudah usia dimasuk, usia 4 bulan. Berarti bang Lukman ini, apa tadi bang? Mengejar size bang ya. Tetap menggunakan kutir. Apa kutir tuh? Kutu air. Oke sob. Mantap banget ya. Nih. Ini nih kalau mau tahu nih. Nih ini kutu airnya ada sob nih. Jenis Moina ya. Kutu air jenis Moina. Bang. Katanya ente dengar-dengar lagi ngebreeding lagi nih bang. Yang masih baru netes. Gua di mana tuh bang? Udah jalan 1 minggu sih. Yang mana jalan 1 minggu bang? Coba boleh kita di review-review bang. Yang usia 1 minggu itu bang. Oke nih kawan-kawan nih. 1 minggu hampir 2 mingguan nih kawan-kawan. Coba bang kita lihat ya. Oke kita kasih flash dulu ya kawan-kawan ya. Wah Masya Allah. Ini banyak banget nih. Gimana dulu tuh. Semoga ya ini bisa jadi semua bang ya. Amin, belum selesai besar. Ini udah aman bang ya? Udah aman bang. Tapi indukannya udah diangkat belum bang? Udah diangkat indukannya. Ini kisaran berapa minggu untuk diangkat indukan bang? Kalau baru pertama baru pertama itu baru pertama nelor. Berapa tuh bang? Terus seminggu bisa. Satu minggu bisa bang ya? Masih nggak apa-apa, masih aman. Oh masih aman bang. Oh iya siap. Ini kalau yang udah satu kali, dua kali, tiga kali itu 4 hari. Iya 4 hari sampai 5 hari itu udah harus diangkat. Oh iya siap-siap mantap. Jaga ya, keamanan aja. Jaga keamanan bang ya. Siap mantap bang. Terima kasih banyak bang nih penjelasannya siap, sangat jelas sekali. Untuk burayaknya aja. Oh iya. Kecuali. Kecuali apa tuh bang? Dilihat dulu dari karakter indukan bapaknya. Oh. Dia pemakan burayak apa bukan? Tuh, kalau dia karakternya pemakan burayak harus diangkat. Cuman intinya airnya harus rendah. Oh, air harus rendah bang ya. Panci bos. Panci oh iya panci kawan nih. Ini buat oseng-oseng nih, oseng-oseng kan. Masya Allah.
Oke, kawan-kawan jelas ya penjelasan dari Bang Beta ya. Pokoknya diangkat kisaran usia 1 minggu tetap dilihat dari karakter si indukannya sob ya. Lihat dari ayahnya nih, soalnya ayahnya yang jaga Bang ya. Yang ngasuh burak ini ayahnya nih. Jadi dilihat dulu ya sebelum mau nge-breed karakternya Bang ya. Ini si ayahnya itu pemakan burak apa pemakan putih apa pemakan jentik. Jadi dilihat dulu sob ya. Jadi kita ngebandingin juga harus dilihat dulu dari ayahnya nih, si karakteristiknya nih gimana nih. Ini Masya Allah nih banyak banget ya buraknya ya, ratusan nih Masya Allah tuh. Insya Allah jadi semuanya burayaknya bisa ratusan ini nih sih, Masya Allah banyak banget ya. Jelas ya buraknya ya. Tapi ini udah bisa makan kutu air Bang? Udah bisa. Udah umur 1 minggu ini bisa makan kutu air sob ya. Masuk. Kita tutup lagi nih, mana tutup lagi Bang biar si cupangnya tidak terganggu nih, biar istirahat nih buraknya nih. Kita tutup lagi sob ya. Ini menggunakan ini biasanya. Kita gunakan styrofoam buat tutupnya nih. Biar terhindar dari jentik nyamuk bener Bang. Jadi nyamuk bahaya juga tuh Bang ya. Udah nggak perlu kita lagi sih soalnya dia udah bisa makan jentik juga. Oh udah bisa makan jentik gitu Bang, jadi nggak apa-apa Bang ya, itu bener nggak sih Bang? Bener-bener itu bener nggak sih Bang, mitos apa fakta Bang ya? Maksudnya mitos apa fakta ya, itu apa kita nih nge-breeding nih kalau ada jentik nyamuk itu kita nggak jadi Bang, bener Bang? Itu fakta apa mitos Bang? Kalau lagi ada tergantung deh, kalau lagi ada indukannya nggak jadi masalah. Oh cuman kalau udah nggak ada harus ada di jalan tutup dulu, nanti umuran 3 minggu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah Bang ya. Oke sih, mantap banget Bang. Oke berarti ini kawan-kawan nih kata Bang Roman Beta ya, kalau ada indukannya si penjantannya ya itu nggak jadi masalah sob, ada jentik nyamuk dia bakal habis sama si indukannya, bener Bang? Ya habis dimakanin nih ya, jangan khawatir ya. Ya kalau bisa sih jangan dulu dikasih jentik Bang ya, jangan kasih jentik. Jentik itu cuma untuk pas menambah pas mau nge-breeding aja Bang ya, menambah birahi kali Bang ya. Mantap. Oke Bang Lukman nih the best. Ini kita lihat yang udah jadi nih. Ini mau di apain Bang yang ini Bang? Mau di-breed juga kah Bang? Apa udah diselesai nge-breed ini? Ini mau perawatan aja. Ini perawatan aja ya Bang ya. Ini apa nih Bang? Ini sih Bang, pemilihan indukan apa gimana nih Bang? Enggak, itu mah HMPK. Oh ini HMPK Bang ya? Ini HMPK nih sob. Cuman karena udah ketuaan. Oh ini ketuaan sob? Udah loksoy ya. Loksoy, loksoy itu apa Bang? Ada bahasa juga nih, loksoy apa tuh Bang? Loksoy Bang? Tahu sih, ini ngikut-ngikut juga sama orang. Oh itu bahasa Jepang lah sob, yang tahu boleh komentar nih. Loksoy apa nih? Loksoy. Loksoy itu udah ya udah lemah lah. Lemah. Udah enggak ini lagi kan Bang, udah kurang reproduksinya Bang ya. Untuk pembuatan busanya dia kurang. Udah kurang, udah lemah, udah loksoy ya sob. Ini masukin di apa nih Bang? Ini Dragon HMPK. Oh, ini Dragon HMPK nih kawan-kawan. Ini udah di pemberian makan udah ya, udah dikasih makan itu. Ya, yang banyak tuh kutu air ya, full kutu air. Tapi tetap aja Bang nih semangatnya Bang, lincah banget Bang tuh. Masih udah tua juga. Berarti kisar umur ada berapa nih Bang? Ada berapa tahun Bang? Ada 1 tahun Bang. Oh ini 1 tahun up nih sob nih. Udah 1 tahun up ya. Tuh. Tapi untuk di display jadi hiasan mah gak apa-apa kali Bang ya? Bagus Bang ya? Enggak, ini masih bagus. Masih bagus Bang itu. Gak apa-apa sob nih. Ganti air tuh. Cuma tinggal ganti air doang nih ini. Karena berhubung kacanya ini agak buram ya. Tuh bagus banget. Oke. Ini kenapa belum diisi Bang? Belum. Belum diisi? Oh belum nih, belum diisi nih. Belum ada ini. Belum diproses kenaikan botol Bang ya? Masih dalam proses Bang ya? Masih dalam proses pengembangan dulu Bang ya? Benar Bang? Oke kawan-kawan. Oke mungkin cukup sekian dulu nih kali ini. Di vlog kali ini ya. Oke terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah mensupport channel ini ya. Bersama Lukman Beta. Semoga percupangan Indonesia maju terus, jaya selalu ya. Oke, terima kasih nih teman-teman. Oke, kita
minta saran dan sarannya nih dari Bang Marbet. Oke Bang, tolong kasih saran Bang buat kami-kami semua Bang, para pemula nih, gimana Bang? Ya, pemula ya. Gimana Bang menurut ente Bang? Lagi kurang sehat diri. Kurang sehat Bang. Satu kata aja Bang. Lagi kurang sehat Bang, gimana nih? Satu semangat Bang ya. Ya, tetap semangat aja lah. Semangat, oke, terima kasih. Tetap semangat. Mantap, mantap, terima kasih Bang ya. Semoga Bang Luman tetap sehat-sehat lagi Bang. Oke Bang, mantap Bang, sip. Terima kasih Bang. Belum ada ini. Oke. Saya lagi kurang fit. Oke, jadi Bang Luman ini kurang fit sob ya. Kita doakan ya, semoga Bang Luman segera cepat pulih kembali, cepat sehat kembali nih. Biar bisa beraktivitas seperti biasa sob ya. Oke, terima kasih semua buat kalian semua yang sudah mampir, sudah hadir ya di vlog pagi kali ini ya. Terima kasih nih. Oke, kita tutup dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.